Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pak CAG, channel dari kawasan Kota Angin Nganjuk. Oke, untuk hari ini saya kedatangan Vario, ya, Vario ini. Di keluarnya ini terjadi putus baut, ya. Jadi bautnya putus di bagian bawah sini. Ini kemarin ceritanya ini waktu ganti ban, ini pakai impact untuk pemasangan baut-bautnya. Cuman nggak tahu, mungkin miring atau memang bautnya itu cacat, ya nggak tahu, nanti kita coba untuk cek. Di intinya untuk video kali ini kita akan berbagi trik, ya, trik untuk melepas baut yang patah. Ini biasanya kalau pakai impact ini agak sulit, tapi kita coba aja nanti, ya. Oke, ikuti terus video saya. Untuk proses bongkar-bongkarnya nanti kita skip saja. Jadi bisa langsung ke fokus ke intinya, jadi untuk melepasnya. Semoga enggak ada halangan. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini untuk proses bongkar-bongkarnya sudah kelar, ya. Ini sudah kelihatan bautnya yang patah. Ini masih ada sisa sekitar setengah sentinan lah, ya. Oh, ini kelihatannya sudah dicoba untuk dibur juga ini. Bagian atas ini tadi waktu dilepas dratnya terasa kurang licin juga. Ini setelah saya cek, ini dratnya memang agak rusak, ya. Wis, kita coba lepas saja. Ini untuk bertujuh, ya. Ini bertujuh, kemudian bermata bersepuluh sama plat. Ini minimal tebelnya 3 mili lah, ya. Biar agak kuat. Thank you.
Oke, ini lumayan sudah dapat banyak ini. Kira-kira sekitar 4 atau 5 derat. Tapi ini benar-benar berat ini. Ini hampir saja ini tadi nyerah. Soalnya ini lepas berkali-kali ini. Terus saya coba untuk kasih more juga enggak kuat. Tetap pakai solusinya, tetap pakai seperti tadi, enggak pakai more. Aduh, ambekane. Berat ini. Alhamdulillah, ini sudah mau lepas nih ya. Ini masih sisa 1,5 cm. Kalau sama yang tadi ya sekitar 2 cm. Jadi putusnya ini di tengah. Kelihatannya emang beratnya ini keisi anu alumininya berat sebelah sini. Beratnya hancur. Nanti kita coba untuk senai saja, senai ulang. Kita luruskan yang merengnya. Ini positif, masuknya mereng. Oke sobat, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Mohon maaf kalau videonya agak gelap, soalnya ini hampir jam 11 malam ini. Ini saya lembur soalnya besok pagi sudah dibuat kerja sama yang punya. Oke, terima kasih sudah berkunjung di channel Pak Aja AG. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.